Raffi Ahmad bereaksi setelah tim miliknya Rans Cilegon FC dikalahkan Dewa United 3-1 dalam laga perdananya di Liga 2 musim 2021 kemarin di Stadion Madya, Jakarta Pusat. Dewi Fortuna belum ada di pihak Rans, tapi karena tadi kita kena kartu merah di menit-menit awal, jadi pemain agak-agak mentalnya down di awal. Tapi kalau misalnya, nggak apa-apa, itu semua jadi pembelajaran buat kita. Kita menerima kekalahan juga, Dewa United baik, mainnya mereka juga bagus. Nggak apa-apa kita kalah di awal, tapi pembelajaran untuk kita jadi lebih baik lagi. Pastinya seru juga, Gigi juga atensi juga, memberikan semangat. Nggak apa-apa, kalah menang itu biasa, yang penting mereka bermain maksimal. Sang istri, Nagita Slavina, yang tengah hamil tua pun tak mau melewatkan momen pertandingan pertama klub sepak bola milik sang suami. Meski diakui dirinya tak terlalu tergila-gila oleh bola, Nagita tetap harus belajar untuk bisa menjalankan roda bisnis bersama sang suami. Ya support sih pastinya, support tim, support semuanya, pengen lihat gitu. Tapi ya alhamdulillah paling enggak, ya itu yang kalau buat aku sih intinya yang penting main yang terbaik sih. Sebenarnya sebelumnya sih bukan yang suka-suka banget, belum ngerti-ngerti banget, tapi ya belajar. Karena kan mau gak mau kan ya pasti kita harus support terus. Salut deh buat Mama Gigi, selalu dukung pekerjaan suami. Sampai mau datang di stadion demi langsung nonton pertandingan bola.